Halo. Halo. Nama saya Afia Ayu. Saya Aulia. Maria Aurora dan Angelica. Laura, saya Andrian. Saya Nadine. Kami dari SMPN 49 Jakarta, kelompok Andromeda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat bersama tim. Kami membuat anti-accident helmet. Anti-accident helmet dibuat dalam rangka membantu para pengendara motor untuk tetap fokus dan mengutamakan keselamatannya selama berkendara. Adapun beberapa fungsi accident helmet bagi pengendara yaitu yang pertama, memperingati pengendara agar tetap fokus dalam berkendara dan menghindari kecelakaan. Yang kedua, menghubungi secara otomatis kepada pihak terdekat agar tidak terlambat ditangani saat terjadi kecelakaan. Bagaimana cara kerjanya? Di fitur pertama, sensor mikrobit akan mendeteksi pergerakan kepala si pengendara. Jika pengendara merasa mengantuk dan kepala bergerak miring, sensor suara akan berbunyi untuk memperingati pengendara. Nah, bagaimana jika mikrobit berbunyi di luar fungsi? Kita bisa memberhentikannya dengan cara memencet tombol B yang ada di samping helm. Lalu fitur kedua, ada fitur emergency. Yaitu jika pengendara motor mengalami kecelakaan, sistem yang ada di mikrobit otomatis mengirimkan sinyal kepada nomor darurat yang terdaftar di mikrobit. Halo, kami dari kelompok Andromeda mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Dengan adanya anti-accident helm, kita memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang dialami oleh pengemudi sepeda motor. Oleh karena itu, mari bantu kami untuk mengembangkan serta menyebarluaskan proyek ini. Serta jangan lupa untuk selalu mendukung karya anak bangsa. Terima kasih.